Hey guys, kita di pabrik baju. Dulu sih cuma di depannya pabrik baju literally ada yang barang-barang reject. Ya nih. Kayaknya dibikin bagus. Ya. Nanti kita lihat ya. Itu katanya ada Adidas outlet juga, Sa. Kita kemana dulu nih? Kasih dulu deh. Pabrik baju. Hai, kita udah dapat satu. Ada tadi coba, cuman kebanyakan ukurannya nggak ada. Kalau yang XXL gitu, kalau LM itu banyak. Nah, di sini itu adalah dia sediakan yang barang-barang reject dari pabrik. Kemudian ada juga yang bagus gitu, banyakan yang bagus sih. Nah, itu kenapa bisa murah, memang karena dia memotong jalur distribusi. Jadi instead of harus didistribusikan dulu, dia tuh udah langsung dijual di sini di depan pabriknya. Nah, makanya bisa jadi murah. Nah, kalau yang reject ya kita harus hati-hati, tapi dia dikasih tag-nya sama dia. Yang reject itu ada tempelannya, tag-nya di mana, misalnya di gambar bajunya gitu ya, itu di mana bagian jeleknya. Nah, bisa pilih sendiri masih bisa diterima atau tidak, harganya murah. Lokasi di Soekarno Hatta, silakan datang ke sini kalau mau lihat ini bekas pabrik dijadikan tempat jualan. Oke, satu lokasi dengan Adidas, nanti kita lihat depannya. Di sini katanya factory outletnya Adidas. Mari kita lihat hoax atau tidak. Memang kalau Adidas sporty gini ya. Mana anaknya? Kita cek harganya berapa di sini. Diskon lumayan sih. Dari 1,2 jadi 900.000. Wow, lumayan sih. Tuh. Lumayan 1,2, lumayan sih. Harganya. Again, kayaknya ini karena memang dia memotong jalur distribusi, jadinya bisa murah. Tuh, guys, lumayan murah sih, guys. Cuman sepatu olahraga semua ya. Secara lagi nggak butuh sepatu olahraga. Mana Mama, Papa? Mama lagi cari sana. Tuh. Sepatu Gani. Serius sih murah guys, 30% lumayan lah. Hey guys, kita sudah selesai lihat-lihat pabrik baju. Di sini banyaknya buat apa namanya, kemeja-kemeja buat kerja yang formal-formal gitu banyak. Memang karena
dia kayaknya produksinya itu. Dia punya merek sendiri. Mungkin kalau ini kayaknya dia kan supplier baju kerja ya. Mungkin kalau keluar dia mungkin punya merek yang terkenal gitu, tapi dia juga jual di sini merek dia sendiri. Tapi kualitas sama, okay lah. Harga murah. Cuma memang masalahnya buat yang kayak saya nih yang badannya gede gini suka susah ukurannya. Kebanyakan ML itu banyak banget, yang XL dan XXL apalagi itu jarang, jadi ada sedikit lah gitu. Jadi memang kesulitannya paling ukuran. Harga sih okay. Mungkin kalau buat yang badannya kecil sih okay banget di sini, bisa cari kalau baju buat kerja. Nah, di depannya itu ada Adidas outlet, tadi kita udah lihat. Ini kayaknya kurang begitu terkenal ya, karena mungkin dulunya kurang begitu bagus, tapi ini kayaknya udah mulai, dia mulai berbenah. The next rumah mode kayaknya. Dia kayaknya udah mulai berbenah nih. Tempatnya udah main enak, udah ada tempat makan segala, tadinya nggak ada sama sekali. Tadinya tuh bener-bener kayak pabrik aja, di depan pabrik ada toko gitu. Nah, ini sekarang udah mulai nih. Mudah-mudahan sih ke depannya makin bagus. Nah, kalau mau coba di sini, tadi Adidasnya lumayan murah memang. Yang harga 1,2 gitu bisa jadi 900-an, ya, 30%-an diskon. Okay lah kalau misalnya lagi di Bandung, memang cari sepatu olahraga, sepatu training tuh banyak banget. Ukurannya tadi kita nggak nyoba sih ukuran kayak gimana, tapi harganya lumayan murah. Kalau orang dengan badan ukuran ML, itu sih kayaknya sih banyak sih. Okay, ini adalah jalan-jalannya The Permanas di Bandung. Kali ini di pabrik baju. Kita mau pulang, setelah ini kita mau pulang ke Jakarta. Liburannya sudah selesai. Kita akan balik lagi ke rumah. Next time kita jalan-jalan lagi, ikuti kita lagi ya. Iya, dadah. Thank you for watching, guys.